Kembali lagi di seputar Jogja, pemirsa sambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, puluhan pelajar dan warga di Klaten, Jawa Tengah melakukan kirab bendera keliling kampung. Seperti inilah aksi puluhan pelajar dan warga masyarakat di Dusun Bugel, Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, mereka melakukan kirab 76 bendera keliling kampung. Selesai kirab, siswa dan warga menggelar upacara dan memasang ke-76 bendera di salah satu halaman rumah warga. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang diikuti oleh para pelajar mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta beberapa perwakilan dari warga masyarakat. Aksi kirab dan memasang bendera tersebut bertujuan untuk memupuk rasa kebangsaan kepada generasi muda. Kegiatan ini adalah meneruskan tradisi ayah saya dengan mengibarkan bendera setiap tahun tambah satu. Hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76 ini saya memasang 76 bendera dengan harapan untuk tujuannya adalah menanamkan sikap patriotisme kepada generasi muda dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Harapannya adalah Indonesia cepat hilang dari penyakit virus corona. Selain untuk memupuk rasa cinta tanah air, para pelajar ini juga mengaku senang bisa memakai seragam sekolah lagi dan bertemu dengan teman-temannya. Gimana deh ikut kegiatan ini? Senang. Kenapa senang? Karena? Karena... Rindu? Rindu setahun sekolah. Sudah berapa lama tidak sekolah? 1 tahun lebih. Upacara 17 Agustus. Caranya? Mengelilingi kampung, membawa bendera, dan memasang bendera di pagar. Oh, upacara juga ya tadi? Iya. Gimana dek rasanya ikut kegiatan ini? Senang. Kenapa senang? Bisa ketemu teman-teman, memakai seragam, mengobati rasa rindu sekolah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV.